Halo guys, balik lagi bareng gue yang tadi game Zombie Defense. Dan ada suaranya, gue pikir gak ada suaranya. Gue mau upgrade tuh, dua kali upgrade lagi ya. Satu. Yap, dan tinggal ini. Habis itu ini gak bisa. Kalau dibayar ya ke sini, ke Steamnya ya. Gak pasti siap ke sini. Gue pikir ya kalau ini kan diklik di buy itu langsung pakai founds ini, ternyata tidak. Oke, jadi gue kesini dan gue mau di sini mercenary challenge. Mercenaries itu yang mana ya, shotgun apa ya? Oh yang ini. Oke. Wah, langsung fail. Salah, harusnya tidak langsung dicepatkan ke 5 gitu ya. Sorry. Mercenaries. Harusnya kali 2 aja. Karena kali 2 juga sudah cukup. Ini sih kalau di sini sih banyak. Gue di sini. Ini terus di upgrade. Gak bisa cuma satu sih guys. Sebenarnya dua. Setidaknya ada dua. Terus yang ini nanti rencana mau gue pindahin ke sini. Rencana aja dulu ya kan. Mungkin bakal gue upgrade ini dulu. Supply crate available. Sampainya dari sini gue ambil dulu. Masih harus di-upgrade yang ini sih, darahnya sih, defense-nya. Defense-nya sih harus di-upgrade sih. Tapi ini gak dua kali lipat, masalah. Supply crate available. Ambil, terus ambil ini.
bisa menghalangnya di sini ya. Gue tutup dulu karena itu berbahaya. Di sini sih jauh banget, belum bisa berhenti. Jadi lebih baik taruh di sini dulu dan batu ngebom itu. Sebetulnya kan sedikit enggak aman ya, enggak aman-aman banget aman ya lumayan. Sisa itu mungkin bakal gue tambahin di sekitar sini. Kalau kuat pakai 9 sih, pakai 9 antara sih aja. Kalau tidak kuat, gue bakal tambah aja. Aduh, salah. Gue ambil maksudnya. Nah, yang membingungkan adalah kalau tinggal di seperti ini. Ambil dulu. Saya uangnya nggak dua kali lipat sih. Kalau dua kali lipat sih mungkin ya. Ini tidak. Makanya gue sedikit bingung. Jadi tentaranya sudah harus banyak yang gua upgrade lagi. Saya ingin bertahan ya.
dan membakar bintang ini. Ayo nih pasti ditutup sini karena ini otomatis kesini pak semua otomatis. Kayaknya ini harus di-upgrade. Agar tidak cepat mati dan darahnya banyak. Dan yang lain cuma yang lain berapa sama sama aja. Kalau tidak dilindungi akan berubah aja. Nanti guys, sampai nanti. Kalau masih lumayan banyak apa zombie ya. Belum bisa. Belum hilang. Sudah mulai bisa guys menang ininya sedikit demi sedikit ya. Kalian nanti doang nih masih bertarung yang agak susah seperti biasa. Bukan agak susah sih, jadi palu kan nih. Sini
ada di tempat lain. Jangan sampai mati. Guys, gue sudah balik ke Zombie Endurance 5300 Promotion the circuit will also fully. Okay. Ini ya nanti beli drone aja lah ya, 9 tentar saja tuh. Tidak perlu banyak-banyak, asalkan ada drone yang ledak-ledak pasti aman. Yeah.
ada pengaruh nih dah. Anyway, saya dari Google ya. Ini juga di upgrade. Play kita terbiasa diupdate dan diupdate lalu kita membeli draw tinggal membeli draw dan ada lawan sorry guys. Beli drone. Satu drone sudah ada. Sama laron-laron ini. Playing. Sudah 2, 3. Kita larut sudah tapar. Komandan larut. Wah, cara gue merasa terganggu sih. Tahu.
Kalau beneran guys ada Laron ini ya. Juga mati gua. Tidak. Udah, gua enggak mau beli kesalahan aku. Di bawah gua itu susah. Dan larunya harusnya sulit banget. Sebenarnya tidak ada larun-larunnya lah. Di kamar gua ya nanti kumunya. Gua mau bersihin dulu. Nih, larut-larutnya. Habis ini gue membersihkan larut-larutnya yang seperti ini. Wah, ternyata satu masih hidup guys. Nanti gue kejar. Lalu kita buat lagi nih. Yeah.
13.000 sih darat darahnya sih. Jadi menurut gua kalau taruh bubur ya wajar. Apa isi selesai? Indonesia ada 40.000 dan duit gua sekarang berapa? 69.70 lah. Oke guys, jadi sorry banget ya gue ngomongin laron karena laronnya aduh ada lagi dua, bertambah dua jadi ada tiga guys. Gue mau beresin dulu ya, jadi sampai sini dulu saja video dari gue kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, jangan lupa kasih like jika kalian suka, share, subscribe buat yang belum subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.